Oke, sahabat semua, kembali lagi di channel Si Hitam Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Namun sebelum kita membahas topik tersebut, buat sahabat semua yang belum subscribe dan dukung channel ini, silakan dukung sekarang juga. Ya, caranya cukup mudah, sahabat semua, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra hari ini. Ya, hari ini terlihat Billy Saputra sudah di lokasi syuting acara Bukan Bisik-Bisik Trans7. Hari ini Billy Saputra kedatangan yaitu Mak Eli dan juga Kak Seto. Dan dalam sebelum acara, Billy Saputra, Uya Kuya dan Is Dahlia mengucapkan berduka cita atas jatuhnya pesawat Sriwijaya. Dan setelah itu mereka seru-seruan bareng, terlihat Billy Saputra joget TikTok bersama Kak Seto dan Mak Eli. Billy Saputra dan Amanda Manopo memang pasangan yang luar biasa. Ya, semangat terus buat Billy Saputra syutingnya hari ini. Tampilan dari Billy Saputra sangat ganteng dan tentunya bikin Amanda makin rindu terhadap Billy Saputra. Dan hari ini ternyata Amanda Manopo ada acara 100 episode sinetron Ikatan Cinta. Iya, ternyata sinetron Ikatan Cinta sudah mencapai 100 episode. Tentunya bakal bikin acara nanti malam, terlihat para kru di lokasi syuting sudah memakai baju seragam untuk menyambut syukuran 100 episode sinetron Ikatan Cinta. Ya, semangat terus buat Amanda Manopo dan tim-tim yang membuat sinetron Ikatan Cinta menjadi sukses dan tentunya bikin bahagia orang-orang yang selalu fans dengan Amanda Manopo. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Dan buat sahabat semua, jangan lupa ya untuk di like, comment, dan subscribe channel ini dan bagikan ke sahabat lainnya. Oke sahabat semua, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.